Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman semuanya? Jadi ketemu lagi ya di vlognya aku, Bunda Mera. Hari ini aku mau share lagi, tapi kali ini aku mau share unboxing lagi kayak kemarin. Nah, kemarin kan part 1 ya, dan kali ini part yang kedua. Nah, ini adalah paket-paketan aku yang udah sampai semua. Jadi aku mau unboxing aja. Nah, kali ini paketan aku gak banyak, cuma sedikit aja. Langsung aja kita buka paket yang pertama. Paket yang mana? Panjang. Oke, jadi Merek mau buka paket yang ini dulu. Oke, kita langsung aja buka yang ini ya. Apakah ini? Jadi ini adalah Tremos. Hanya aku lupa. Iya, Tremos. Ada Tremos apaan? Tremosnya kayak gini. Nah, kita buka ya. Kayak gini. Terus ada apa namanya? Gelasnya gitu, teman-teman. Dan ada gelas sebelah. Modelnya begini ya, udah sama apa namanya? Gelasnya dua gitu. Ini tuh 500 mili. Di dalamnya kayak gimana? Nah, kayak gini teman-teman. Bisa dilihat. Oke, sekarang paket yang kedua. Oke, kita buka yang ini. Jadi nanti aku bakalan sortir baju-baju aku yang udah gak kepake dan aku masukin ke dalam sini. Aku bajunya tas yang lucu banget, minjem dong. Tuh, kayak gini ya. Aku lupa ini ukurannya berapa kali berapa. Nanti aku cantumin aja ya di layar seperti biasa. Kan ini kayak gini, lumayan gede juga. Lanjut, nah ini paket yang berikutnya. Kali ini udah kelihatan lah ya paketan apa. Mau yang ini ya, nanti satu-satu. Ini tuh Pampers yang untuk bayi baru lahir. Aku beli, jadi apa namanya, yang ukuran S ya. Aku sengaja belinya yang satu dulu, karena kalau aku tuh dulu waktu merah nggak apa namanya, gak aku pakai Pampers terus gitu teman-teman. Kalau bayi baru lahir kan itu kulitnya sensitif banget ya, apalagi kalau misalkan kena gesekan kayak Pampers kayak gini. Jadi waktu bayinya merah itu aku jarang pakai Pampers, makanya aku belinya satu dulu. Nanti kalau kurang aku beli dadakan aja. Oke, ini aku beli, harganya itu 50-an. Kemarin tuh lagi ada flash sale gitu, jadi langsung aku check out. Oke, berikutnya. Nah, ini paketan yang berapa tuh tadi? Pokoknya aku buka aja langsung ya. Dadah, ini aku beli ini ya, sikat botol. Jadi itu udah lengkap gitu. Ini aku buka dulu. Nah, ini ada lagi. Nah, ini yang untuk tutupnya kali ya. Oke, sekarang lanjut lagi, buka lagi yang ini. Nah, ini paket yang berikutnya. Ini wadah kapas gitu teman-teman. Jadi ini tuh aku sengaja beli buat wadah kapas, terus katembal biar nggak berantakan gitu. Ini tuh sebenarnya wadah make up gitu ya.
Tapi nggak apa-apa aku pakai. Oh, ada make up aku kayaknya. Ini nah, bagus sih menurut aku. Ini ada tutupnya juga. Bagus banget. Oke, taruh dulu di sini. Nah, sekarang paket yang selanjutnya. Aku buka dulu ya. Nah, kalau ini tuh botol slick gitu, teman-teman, botol apa? Cuci botol, pencuci botol, sabun cuci botol. Nah, ini paketan yang tadi. Ini aku beli botol apa tuh buat pencuci botol yang slick itu isinya 150 ml. Ini untuk persiapan aja ya, teman-teman. Aku beli yang kecilan dulu. Nah, ini tuh tadi ada ini juga. Aku beli perlengkapan untuk ini ya, apa namanya? P3K. Jadi aku siapin ini. Karena kan biasanya kalau bayi baru lahir itu kan apa namanya, pusernya itu kan suka dipakai betadin gitu ya, teman-teman. Waktu merah soalnya begitu. Jadi aku persiapan. Nah, ini tuh isinya udah lengkap. Itu ada betadin, terus plester ini nih, plester ya. Terus ini ada kasal steril. Terus ada gunting, dapat gunting juga. Ini guntingnya kecil banget. Dan ini tuh ada dermatik. Itu kamera depan ya, jadi nggak begitu jelas. Terus ada plasterin. Pokoknya ini udah satu set itu udah lengkap. Aku beli itu berapa ya? Aku lupa, sekitar 20 ribuan. Nanti aku cantumin aja di layar ya, teman-teman. Oke, ini aku masukin lagi dulu ya. Nah, ini tuh ternyata dompetnya kecil banget. Aku kira tuh gede, tapi nggak apa-apa ya. Ini bisa dibawa kemana-mana juga, jadi simpel banget menurut aku. Nah, paket yang selanjutnya. Box gitu buat wadah baju-baju bayi gitu, teman-teman. Paket yang selanjutnya. Nah, ini aku beli tisu. Aku beli dua aja, beli yang gede sama yang kecil. Ini tuh yang kecil 50 set dan yang gede itu 130 set. Dan nah, ini tuh paket yang terakhir, teman-teman. Jadi memang paketan aku kali ini sedikit banget. Oke, langsung aja buka. Nah, ini beli kanan bayi gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini coba yang beli yang ini. Aku beli satu setengah lusin itu berapa? 6 ya, 6 pieces. Sebenarnya udah banyak punya, cuman ada di kampung. Jadi kan aku lahirannya di sini ya, makanya aku beli lagi. Aku belinya sedikit dulu, karena kan nggak kepake lama ya, teman-teman. Nah, selanjutnya aku beli ini. Nah, ini aku beli ini. Aku beli berapa nih? Aku beli dua. Ada warna hijau sama warna biru. Oke, ini bahannya halus banget. Aku lupa harganya berapa, nanti aku cantumin di layar aja ya. Terus tadi ada ini juga, aku beli gurita. Ini gurita buat aku ya, teman-teman. Jadi waktu lahiran merah juga aku pakainya gurita, nggak pakai korslet, soalnya agak sesek gitu. Aku lebih nyaman pakai gurita. Ini aku beli lagi karena yang sebelumnya nggak tahu kemana hilang. Jadi aku beli lagi. Dan aku belinya dua dulu. Ini baru jadi lahiran ya? Nah, aku beli dua. Itu satunya kalau nggak salah
15.000 atau 16.000 gitu ya. Nanti aku cantumin aja ya di layar seperti biasa. Nah, ini semuanya udah, paketan aku sedikit banget. Oke, jadi segini aja vlog aku kali ini. Terima kasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan ngikutin video aku sampai selesai. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi. Bye.